Selamat datang di channel YouTube kami Reva Official. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, and subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari channel YouTube kami Reva Official. Mari kita simak bersama-sama. Putri Isnari begitu terkesima dengan sosok Hari Putra. Bagi Putri, Hari Putra adalah sosok serba bisa yang penuh banyak talenta. Hal inilah yang lantas membuat Putri Isnari merasa bangga pada sang kekasih. Bangga punya pacar yang multitalenta kaya Bang Hari, ujar Putri Isnari, dikutip dari YouTube Star Pro Indonesia, Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Putri Isnari pun mengaku mendapat aneka pelajaran dari seorang Hari Putra. Mulai dari ilmu kehidupan hingga bidang yang sangat ditekuni Hari Putra, yakni musik. Sekalian belajar banyak juga dari Hari Putra, tentang kehidupan, tentang musik. Banyaklah pengaruh positif yang aku dapat dari Hari Putra, lanjut Putri Isnari. Penyanyi asal Balikpapan itu tampaknya enggan menentukan mana kemampuan Hari Putra yang paling menonjol. Bagi Putri Isnari, putra sulung Fatmawati dan Burhanuddin itu pandai dalam berbagai hal di bidang musik. Bang Hari suaranya bagus, jadi penyanyi bagus, semuanya bagus, jelas Putri Isnari. Hari Putra dan Putri Isnari sudah merajut kasih 2 tahun lamanya. Selama menjadi pacar Hari, Putri sendiri mengaku sudah banyak lagu yang diciptakan untuknya. Itulah berita yang pertama, yuk simak berita terbaru yang kedua. Putri Isnari dan Hari Putra dikabarkan bakal merayakan malam pergantian tahun bersama di Bali. Bukan berdua, Putri Isnari dan Hari Putra kabarnya juga akan mengajak serta keluarga masing-masing. Kabar tersebut bermula dari pernyataan Putri Isnari dan Hari Putra beberapa waktu lalu. Ditemui secara terpisah, Putri Isnari dan Hari Putra kompak menjawab bakal menghabiskan waktu tahun baru di Pulau Dewata. Mau ke Bali bareng keluarga, ucap Hari Putra dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022. Senada dengan Hari Putra, Putri Isnari juga menyebut bahwa ia akan berlibur ke Bali bersama keluarga. Ke Bali, kata Putri Isnari. Namun, saat Putri Isnari ditanya apakah Hari Putra akan berlibur bersama dengannya, ia mengaku tidak tahu. Sama Bang Hari juga, tanya salah seorang wartawan. Gak tahu, jawab Putri Isnari. Di sisi lain, Fatmawati membenarkan bahwa ia akan merayakan pergantian tahun di Bali bersama keluarga.